Saya Wan Muhammad bin Wan Solo dari UPM, bertugas di UPM satu jabatan dengan Dr. Shauki yang famous itu. Dan tinggal di Sungai Tangkas, tak jauh di Sungai Tangkas. Jadi itulah serba sedikit pengenalan ringkas saya, supaya tuan-tuan dan puan-puan mengenali siapakah penceramah yang berceramah pada malam ini. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun tidak ada satu tajuk yang khusus untuk dibincangkan. Cuma Tuan Haji Syafi'i menyatakan mungkin Ustaz boleh bawa apa yang saya bawa di surah Ihsan. Walaupun salihat wa tawassaw, demi masa. Dan Allah menggunakan al-asr, perkataan asrun. Biasanya masa ni, masa dalam bahasa Arab banyaklah, al-waqt, waktu, az-zaman, masa juga, waktu juga. Tapi Allah gunakan al-asr wal-asri, demi masa. Mengapa digunakan perkataan wal-asri? Jadi perkataan wal-asri ini tuan-tuan sekalian, asalnya daripada asr, asara, asir, asir. Kalau yang belajar bahasa Arab, negara Arab biasa akan jumpa asir ini, yang bermaksud perahan, jus. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah wal mu'sirati wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan daripada mu'sirat, al-mu'sirat, air yang banyak. Al-mu'sirat itu digunakan untuk awan. Kerana perkataan al-asri ni tuan-tuan sekalian, asalnya ialah memerah. Kita perah. Macam jus tu kita perah. Macam awan itu dia seumpama memerah sehingga turun hujan yang lebat dan seumpama. Maka itu asal perkataan al-asr. Dan mengapa Allah memilih perkataan wal-asri di sini? Maksudnya ialah supaya kita ini memerah seluruh masa kita untuk melakukan perkara yang baik. Sebab masa itu sangat berharga. Perumpamaan Melayu kita menyatakan masa seperti emas. Mahalnya masa itu. Perumpamaan Arab menyatakan al-waqtu kasayf, masa seperti pedang. Illam taqta'hu yaqta'ka, kalau engkau tidak memotong masa tersebut, masa akan memotongmu. Jadi di sini Allah menggunakan wal-asri, demi masa. Perkataan al-asri bermaksud perahlah masamu dah dengan sepenuhnya, dengan sekuatnya untuk menghasilkan amalan-amalan yang saleh. Perah masa kita, gunakan seluruh masa kita itu untuk mengeluarkan amalan-amalan yang saleh daripada masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kerana kehidupan ini sangat singkat tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Kita tak boleh sumpah macam ni. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita kalau nak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bersumpah dengan makhluk untuk menunjukkan kepentingan makhluk tersebut. Di antaranya masa ini. Kemudian Allah menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini semuanya kita tahu ni. Surah yang pendek al-Asri ini dan maknanya pun mudah untuk difahami dan maknanya sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Quran itu tuan-tuan sekalian,
Jadi kadang-kadang orang bermain-main dengan ayat Quran ini, main silap baca. Nah, jadi kalau nak bermain-main, janganlah bermain-main dengan Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Walaupun ianya merupakan satu bentuk sindiran yang bukan dimaksudkan perkara yang sebenarnya, tapi janganlah kita bermain-main dengan ayat Al-Quranul Karim. Jadi melainkan orang-orang yang beriman, wa'amilus salihat, dan juga yang beramal soleh. Jadi ciri yang pertama, orang yang memerah betul-betul masanya ialah orang yang beriman, dan yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Nah, ini empat sifat bagi orang yang betul-betul perah masanya. Jadi kita ni masuk tak golongan ini? Ada ke tidak empat sifat ini, tuan-tuan sekalian? Yang pertama beriman, yang keduanya yang beramal soleh, yang ketiganya berpesan-pesan dengan kebenaran, yang keempatnya berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan keempat-empat sifat ini sebenarnya saling berkaitan di antara satu sama lain. Beriman, dengan beriman hasilnya ataupun buahnya, kesannya ialah amal soleh. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan membawa kepada amal soleh, sifat yang kedua. Apabila seseorang beramal soleh, di antara amalan orang-orang soleh ialah watawasaw bil haq, iaitulah sikapnya suka berpesan-pesan. Orang soleh tak duduk saja. Kalau orang soleh yang senyap, tak duduk saja tak? Tidak berfungsi, tuan-tuan sekalian. Kalau tengok kemungkaran buat dek macam tu je, tak? Tengok kemungkaran berlaku tu, dia balik rumah, dia biarkan. Maka ini bukan amal soleh. Jadi orang yang beramal soleh akan melakukan tawasau ini, iaitu berpesan-pesan ini. Dia pesan kepada ahli masyarakatnya supaya melakukan kebaikan. Kalau nampak kemungkaran, dia tegur. Balik rumah, kalau dia tengok isterinya buat kesilapan, dia betulkan. Dia didik anak-anaknya, dia didik, tuan-tuan sekalian, dia betulkan kesalahan mereka dan seumpamanya. Dia akan berpesan-pesan. Di tempat kerjanya, kalau nampak ada kemungkaran berlaku, dia tidak bersekongkol. Dia tak join sama. Turut serta dan seumpama mempelajari kebenaran, iaitulah menuntut ilmu. Jadi dalam tu ada iman, amal soleh, membawa kepada menuntut ilmu. Dengan ilmu tersebut, barulah dia dapat berpesan-pesan dengan kebenaran. Macam mana kita nak mencegah kemungkaran kalau kita tak ada ilmu berkenaan dengan kebenaran? Dan apakah kebenaran itu? Kebenaran itu ialah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang, tengok rasuah berlaku, kita kena tegur. Tak boleh kita diam. Bila rasuah dah terang-terang berlaku, apatah lagi kalau rasuah tu bukannya main 2-3 ringgit, tak? Tapi melibatkan bilion-bilion. Jadi takkanlah kita nak senyap. Bagi orang yang senyap, bagi orang yang tidak bertindak, ataupun bagi orang yang redha dengan perkara tersebut, maka dia telah tidak melakukan tawasau bil haq, iaitulah berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kita kena tahu yang manakah al-haq, yang manakah syariat, yang manakah tidak syariat. Tengok orang tak pakai tudung, di kalangan keluarga kita yang tak pakai tudung, yang tak tutup aurat. Jadi kalau kita tak tahu hukum aurat tersebut, kita tak mampu untuk melakukan teguran itu, mencegah kemungkaran. Jadi sebelum berpesan-pesan dengan kebenaran, perlu ada ilmu berkenaan dengan kebenaran tersebut.
Jadi dalam berpesan-pesan dengan kebenaran itu bukan sekadar berpesan sahaja sebenarnya. Tapi dalam berpesan-pesan itu ada banyak benda. Di antaranya ialah menuntut ilmu berkenaan dengan kebenaran itu. Yang keduanya ialah beramal tentang kebenaran itu. Kena beramal dulu. Kita sendiri menjadi contoh panduan. Yang ketiga barulah layak untuk kita berpesan kepada orang lain supaya melakukan kebenaran. Dalam satu perkataan ada tiga perkara dan mungkin banyak lagi dalam satu perkataan tersebut yang perlu kita laksanakan untuk melaksanakan tawasau bil haqqi, iaitulah berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa kaitannya tuan-tuan sekalian? Kerana apabila kita melakukan berpesan-pesan dengan kebenaran ini, akan ada banyak cabaran, banyak dugaan, banyak tribulasinya, banyak penentangan daripada pelbagai pihak yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Maka di sini memerlukan kepada berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan ini merupakan empat perkara ini, empat sifat yang ringkas ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Asri ini. Walaupun nampak empat sifat yang begitu ringkas, tetapi ia sebenarnya adalah kesimpulan kepada kehidupan manusia keseluruhan. Bahawa dalam kita menegakkan Islam, dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, kita akan menghadapi banyak dugaan. Kita akan menghadapi banyak ujian. Dan di sini kita amat memerlukan kepada as-sabr, iaitulah kesabaran. Kesabaran itu merupakan bekalan yang sangat penting dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sama ada kehidupan peribadi kita secara persendirian, dalam kita nak tarbiah diri kita, dalam kita nak melakukan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sabar. Nak datang ke surau ni 5 kali sehari bukan senang. Nak kena sabar. Kita kena bersabar dengan kesusahan yang kita hadapi. Kemudian kita nak didik, nak hasilkan keluarga muslimah yang bertakwa kepada Allah. Kerana pasangan kita, kerana anak-anak kita, perlukan kepada kesabaran. Bila tak sabar tu yang jadi bercerai-berai, yang rumah tangga runtuh dan sebagainya, sebab tidak ada kesabaran di antara sebabnya. Dan kes-kes perceraian dalam masyarakat kita makin bertambah daripada setahun ke setahun. Saya baca dalam suat khabar pada bulan lepas, laporan daripada JAKIM menyatakan setiap hari pasangan Islam yang bercerai ialah sebanyak 156. Setiap hari 156 pasangan menjadi duda dan juga janda pada setiap hari. Dan angka ini meningkat daripada semasa ke semasa, daripada setahun ke setahun berbanding dengan tahun-tahun yang dulu. Jadi mengapa tuan-tuan sekalian? Sepatutnya kita ni, masyarakat Islam dalam negara kita ni semakin mantap. Kes-kes perceraian semakin berkurangan misalnya. Keluarga semakin mantap. Itu yang kita nak lah, yang sepatutnya berlaku. Jenayah semakin berkurangan. Akhlak muda-mudi semakin baik. Yang hisap dadah semakin berkurangan. Itu yang kita nak. Tapi yang kita duk tengok setiap tahunnya, bila baca statistik, semakin bertambah. Macam-macam kes. Jenayah semakin meningkat. Kes-kes penderaan rumah tangga semakin meningkat. Perceraian juga meningkat. Jadi mengapa tuan-tuan sekalian? Jadi di antara sebab ni tidak ada kesabaran. Suami kena sabar, isteri kena sabar. Dengan pelbagai kesusahan dalam kehidupan.
Kemudian dalam mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, kena sabar. Dalam menghadapi situasi kewangan sekarang ini, ekonomi yang tak berapa elok sekarang ini, juga memerlukan kepada kesabaran. Ramai yang dibuang kerja, dan masalah kewangan merupakan salah satu masalah yang boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Jadi dalam kehidupan ini kita amat memerlukan kepada kesabaran. Dan betul apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang rugi ialah orang yang tak sabar. Orang yang untung ialah orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Dan kesabaran itu akan diperolehi oleh siapa? Yang memiliki iman, amal soleh. Bila ada iman, bila ada amal soleh, kita mampu untuk berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Dan orang yang nak pesan dengan kesabaran, sudah tentulah dia terlebih dahulu menghiaskan dirinya dengan kesabaran itu. Jadi itulah keindahan Al-Quran. Mudah sahaja bahasa-bahasa Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran untuk difahami, untuk kita memahami maknanya. Cuma sejauh manakah kemampuan kita untuk melaksanakan kandungan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Jadi tak perlu pada falsafah-falsafah yang macam-macam daripada barat itu yang memeningkan kepala. Falsafah kebahagiaan hidup, teori-teorinya macam-macam, yang nak faham pun memeningkan kepala kita nak faham macam-macam teori, akhirnya tak bahagia juga. Jadi kita fahami apa yang terkandung dalam Al-Quran sudah cukup untuk memberikan kepada kita panduan kunci dalam kehidupan ini. Jadi tuan-tuan sekalian, berpesan-pesan dengan kesabaran dan juga kebenaran ini, dia termasuk dalam an-nasihah, iaitulah memberikan nasihat. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu merupakan nasihat. Jadi baginda menyatakan agama ialah nasihat. Jadi Rasulullah menyatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah nasihat itu? Lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat itu ialah kepada Allah, kepada Rasulnya, wali kitabihi, dan kepada kitab Allah, kepada imam-imam orang Islam, dan juga kepada orang-orang awam, orang-orang Islam awam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah intipati agama, iaitulah memberi nasihat. Ini peranan kita. Peranan, dan ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Asr ini. Empat sifat orang-orang yang untung dan diperkuatkan oleh hadis tadi, iaitulah agama itu ialah nasihat. Jadi ada satu cerita berkenaan dengan nasihat ini tuan-tuan sekalian, yang boleh kita ambil manfaat iktibar daripadanya. Iaitulah sebuah kisah yang berlaku kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah seorang sahabat, dan dia pernah berbaiat kepada Rasulullah. Dia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa itaiz zakat wan nushi li kulli muslim. Rawahu Muslim. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, beliau menyatakan, aku telah berbaiat dengan Rasulullah untuk menunaikan solat, untuk menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim, memberi nasihat kepada setiap muslim.
Jadi Jarir bin Abdullah ni pernah berbaiat. Berbaiat ni berjanji lah, berikrar di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, aku berjanji bahawa aku akan menunaikan solat, menunaikan zakat dan memberi nasihat pada setiap muslim." Okey. Jadi bagaimana Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini menunaikan ikrarnya, baiatnya? Satu kisah yang berlaku kepada Jarir ini, iaitulah pada suatu hari dia menyuruh hambanya, khadamnya, supaya membeli seekor kuda. Supaya beli seekor kuda. Nak azan? Azan? Kita balik kepada kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali tadi. Jadi beliau ni, tuan-tuan sekalian, menyuruh hambanya supaya membeli seekor kuda. Jadi hamba dia ni pun belilah seekor kuda yang berharga 300 dirham. Harga berharga 300 dirham. Jadi hamba ni bawa kuda tersebut ya, bersama dengan tuan kuda tu sendiri, datang berjumpa dengan Jarir. Jadi bila mana berjumpa dengan Jarir dan Jarir bertanya harga kuda tersebut dan diberitahu harganya 300 dirham. Lalu Jarir berkata kepada tuan kuda tu, dia kata, "Tuan, apa kata kalau kita up sikit harga? Kita up sikit harga kuda ni kepada 100 dirham lagi. Jadi 400. Jadi tuan kuda tu nak bagi 300 dirham. Tapi Jarir ni minta 100 dirham. Jadi tuan kuda ni pun kata, "Terpulang pada tuan lah."
Orang nak up lagi harga. Jadi dia kata, terpulang pada tuan lah. Kalau tuan nak tambah lagi 100 dirham, tak ada masalah bagi pihak saya. Kemudian Jarin dia berkata lagi, dia kata 400 dirham. Apa kata kalau tambah lagi kepada 500 dirham? Ah, tuan kuda tu tak lagi seronoklah dia. Dia kata, tak ada masalah. Okey je. Dan begitulah Jarir ini, tuan-tuan sekalian. Dia up harga kuda tu sampai jadi 800 dirham. Daripada harga asal yang diletakkan oleh tuan kuda tu, 300 dirham jadi 800 dirham. Jadi dia pun belilah kuda tu dengan harga 800 dirham. 500 dirham lebih tinggi daripada harga yang diletakkan oleh tuan kuda. Jadi orang pun tanyalah kepada Jarir, mengapa kamu ni menaikkan lagi harga sedangkan tuan ni, tuan kuda tersebut bersetuju dengan harga 300 dirham. Lalu dia menyatakan, sebab aku pernah berbaiat, berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Jadi sebab harga kuda ni kalau ikut harga marketnya, harga pasarannya 800. Mengapa tuan kuda terletak 300? Jadi sebab itulah aku doa dan akhirnya dia bersetuju dengan 800. Aku bayar 800 dirham. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Jarir untuk menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Kerana baginya orang itu, tuan itu, tak, tuan kuda tu berhak dapat 800. Itu harga yang berhak dia dapat daripada kuda tersebut. Daripada keadaan kuda tu, mungkin keadaannya baik. Dan mungkin dia jual itu dalam keadaan terdesak. Maka Jarir mahu menunaikan hak kepada tuan kuda itu. Oh, kalau kita hari ni tak dapat harga yang paling rendah lagi lah kita suka. Kalau rumah teres kat Bangi ni yang market value-nya mungkin RM500,000. Tiba-tiba ada tuan rumah yang nak jual RM300,000. Oh, lagilah bubuk-bubuk lah orang nak beli. RM300,000. Padahal marketnya ialah RM500,000. Tapi bagi seorang sahabat yang seumpama Jarir ini, dia tak ambil kesempatan. Dan dia memberikan nasihat kepada orang lain walaupun merugikan dirinya. Bagi pihaknya rugi, tapi tak apa. Dia puas hati sebab apa? Sebab dia telah memberikan hak yang sepatutnya kepada tuan kuda tersebut. Jadi ini satu contoh yang boleh kita ikut. Bagaimana kita ni, tuan-tuan sekalian, tak boleh tanya. Tak boleh mementingkan diri sendiri. Bagi seorang yang sentiasa mahukan kebaikan kepada dirinya dan juga kepada orang lain, di antara bentuk nasihat dan juga di antara bentuk memberikan pesanan yang baik kepada orang lain ialah dengan cara kita menunaikan hak yang sepatutnya kepada seseorang tersebut, bukannya ambil kesempatan dan seumpamanya. Tapi kalau misalnya Jarir dia beli dengan harga 300 tadi, sah ke tidak? Sah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah ada taradau itu, dah ada saling rela merelakan di antara satu sama lain walaupun di bawah market value. Tapi oleh kerana sudah ada persetujuan, kalau Jarir beli dengan 300 tak jadi masalah pun. Tapi bagi seorang yang nak melaksanakan nasihat apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa agama ini nasihat dan dia benar-benar nak melaksanakan kata-kata itu, maka dia sanggup walaupun merugikan dirinya sendiri. Dan inilah sepatutnya, tuan-tuan sekalian, yang dilakukan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan mereka. Apatah lagi bagi orang yang memegang amanah dan juga tanggungjawab. Pemimpin kepada rakyat misalnya, sepatutnya pemimpin itu memberi nasihat kepada rakyat.
apa yang baik, apa yang bagus. Dan nasihat itu bukan dengan ahli-ahli sahaja. Ada pemimpin hari ini dari segi ahli-ahlinya bukan mainlah. Nasihatnya, pesanannya jangan ambil rasuah dan seumpamanya kalau buat begini-begini dah jadi rasuah. Jadi mulutnya ahli-ahlinya bukan main lagi. Supaya jangan ambil rasuah, tapi tangannya kat bawah ni. Dah. Duk ambil rasuah. Jadi nasihat itu bukan dengan perkataan sahaja tapi dengan perbuatan. Itu yang indeks rasuah dalam negara kita tak turun-turun. Kedudukan indeks rasuah negara kita pun tak semakin jatuh menjunak. Sebab apa? Sebab walaupun dengan pelbagai kempen daripada pemimpin, daripada agensi SPRM dan seumpamanya, tak menjadi juga. Rasuah tetap berlambak, tetap bercambah dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab pesanan daripada pemimpin kepada rakyat supaya tidak mengambil rasuah itu hanyalah dengan idea sahaja. Perbuatannya tak ke mana. Perbuatan mereka ialah mereka tak menunjukkan kepada orang bawah perbuatan mengambil rasuah tersebut. Jadi nasihat, nasihat kepada umat Islam, nasihat yang merupakan ajaran dan juga amalan yang penting dalam agama kita adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, terutamanya oleh orang-orang yang memegang jawatan, yang memegang kedudukan, yang memegang amanah dan seumpamanya, tuan-tuan sekalian, yang menjadi ketua-ketua agama dan seumpamanya, sepatutnya menunjukkan merekalah orang yang lebih beragama berbanding dengan orang bawahan dan seumpamanya. Itu yang sepatutnya ditunjukkan, itu yang sepatutnya dilakukan oleh mereka, barulah benar-benar menjadi nasihat kepada umat Islam seluruhnya. Demikian juga dalam kepimpinan rumah tangga, seorang bapa, seorang ibu, mereka berperanan untuk menunjukkan contoh yang baik. Kalau keluar daripada mulut mak pak tu perkataan-perkataan yang tidak elok, bengong, malas, tak berguna misalnya, maka ia akan memberi kesan kepada anak-anak. Dia kadang-kadang kita ni ikut emosi, tidak sabar tadi. Lalu keluarlah macam-macam perkataan daripada mulut kita yang tidak sepatutnya. Dan kita merasakan, tak apa, aku mak, aku pak, aku ayah, aku berkuasa, aku boleh buat apa saja pada anak aku. Tidak, tuan-tuan sekalian. Kalau kita maki anak kita pada tempat yang tidak sepatutnya, kita berasa macamlah kita maki orang lain juga. Sebab anak tu pun manusia juga yang ada hak mereka. Kalau mereka tak berhak dimaki, mereka tak berhak dipukul, kita pukul, kita berasa. Sebab kita melampaui batas. Kita tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi di sini memerlukan kepada penghayatan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr. Supaya kita ini melaksanakan at-tawasal, at-tawasi tadi, iaitu berpesan-pesan. Melaksanakan konsep nasihat dalam beragama sebagaimana yang ditunjukkan oleh seorang sahabat, Jarir bin Abdullah Al-Bajali tadi. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini beliau menyatakan kepentingan untuk menghayati, untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr. Dalam memperolehi iman dan juga amal yang soleh ini, perkara yang paling penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ialah al-iqbal alal Quranil Karim, iaitulah melazimi Al-Quran. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, maka lazimilah Al-Quran. Quran itu jadi rakan kita, sentiasa bersama dengan kita.
pagi, petang, siang, malam. Nah, macam Nabi buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi, petang, siang, malam menghidupkan Al-Quran. Jadi ini pesanan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, supaya kita ini committed dengan Al-Quran, melazimi Al-Quran. Jadi melazimi Al-Quran ini dia ada banyak cara dia, tuan-tuan sekalian. Bukan dengan baca je. Baca itu satu keperluan, tetapi di antara yang paling penting ialah memahami. Kena faham Al-Quran. Kena menghayati kandungan Al-Quran. Dan sebelum kita menyelami dengan lebih mendalam dalam Al-Quran itu, hendaklah kita terlebih dahulu memahami pembukaan Al-Quran, iaitulah Al-Fatihah, yang menjadi amalan kita setiap hari. Fahamilah Al-Fatihah bukan dengan sekadar faham biasa, tetapi dengan penghayatan. Dengan penghayatan terhadap makna Al-Fatihah. Bila mana kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, apakah makna Allah itu? Allah itu apa makna? Memanglah nama, memanglah Allah itu ialah nama Allah, tapi apa maknanya? Ar-Rahman, yang bersifat dengan Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahim, yang bersifat Ar-Rahim, apa makna dia? Rahman, Rahim, Allah, tiga nama dalam satu ayat, mula-mula sekali. Dengan nama Allah Ar-Rahman, dengan nama Allah, itu nama Allah yang pertama, Lafzul Jalal. Kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Itulah tiga nama. Apa maknanya, apa bezanya di antara Allah, apa bezanya di antara dengan Ar-Rahman, apa bezanya dengan Ar-Rahim. Jadi ini memerlukan kepada penghayatan. Bila kita memahami dan kita menghayatinya, maka bacaan dalam solat kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih seronok membaca Al-Fatihah, kita akan lebih memahami ruhnya, dan kita akan lebih dapat melaksanakan kandungan Al-Fatihah itu dalam kehidupan kita. Jadi inilah perkara yang perlu untuk kita tekankan dan juga fokuskan dalam memahami Al-Quranul Karim, iaitulah untuk memahami Al-Fatihah itu, sebagai permulaan, sebagai pintu untuk memahami Al-Quranul Karim. Dan kelebihan Al-Fatihah ini dinyatakan lam yanzil fi Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Qur'ani mithluha. Bahawa Al-Fatihah ini tidak ada surah yang sepertinya yang pernah Allah turunkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dan juga dalam Al-Quran. Tidak ada ya seumpama surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu ialah surah yang di dalamnya, yang di atasnya terbina Al-Quran. Bermakna Al-Fatihah itu menjadi paksi kepada Al-Quran seluruh. Keseluruhan kandungan Al-Quran itu boleh difahami daripada Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah di antara kelebihan suratul Fatihah ini. Jadi saya rasa inilah yang dapat kita kongsikan pada malam ini, serba sedikit berkenaan dengan kelebihan Al-Fatihah dan juga keperluan kita sebagai seorang Muslim untuk menjadi Muslim yang menggunakan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam kehidupan ini dengan sebaik yang mungkin, dengan bersifat
dan juga bercirikan kepada ciri-ciri yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Wal Asr. Jadi sebelum saya tutup, saya bukalah kalau ada soalan. Ada soalan ya? Jadi kalau tidak ada sebarang soalan, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan dan kekurangan datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyan wala maqhuda wala mahruma. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa dhakkirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله